apa? Apakah emang backgroundnya tata boga atau gimana? Ya itulah, saya juga ya bingung kadang banyak kan orang yang sekolah tata boga belum tentu jadi saya. Saya dulu dari SMA, cuman waktu saya dunia di dapur itu saya masuknya ke fisipun. Steward berarti? Iya, steward. Berarti memulainya dari bawah? Dari bawahnya. Terus sampai bisa naik-naik terus sampai ya itu hostnya? Karena saya intinya kan orang bekerja tuh rajin, giat, dikit, ikut aturan, ya rasanya juga pasti melihat prospek kita gitu. Jadi kan saya tuh ditaikkan setelah dari CP Steward selama 2 tahun jadi cook helper. Jadi cook helper itu emang agak lama sih, sekitar 4 tahun gitu. Dan sampai bisa ngambil bisa dibilang spesialis kalau saya ya, itu ada. Jadi setiap eksekutifnya dulu saya bukan orang lokal, jadi eksekutif saya itu dulu orang Malaysia, Singapura, orang lokal itu eksekutif dengan spesialis kami. Jadi dia melihat saya lebih rajin, ya terus kerja keras, jadi saya bertahap terus ajari sampai ke masak. Kalau saya bilang sipul, sama dia sudah ajarin dari nol sampai saya bisa spesifik, timbangan gramasi, standar resipi saya diajarin. Karena saya mencoba melepas untuk menjadi chef tanpa situ saya. Akhirnya saya datang ke konsumen. Butuh berapa lama untuk bisa sampai di posisi yang sekarang as junior chef? Saya China chef. Oh, China chef ini. Sebenarnya tidak dari butuh berapa lama, tergantung juga sih. Saya juga dulu head cook, cuman karena saya kan pengen lepas dari situ, jadi saya belajar mencoba untuk mandiri. Apa yang diajarkan saya kuatkan di sini untuk menjadi